Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. El-Fatih lima uğlik vel-Khatim lima sebak. Nasirul hak bil hak. Vel-Hadi ila siratikel mustakim. Ve ala alihi hakka kadrihi ve miqdarihil azim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. El-Fatih lima uğlik vel-Khatim lima sebak. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Ono gak liwat nopo modal liwat ulet bareng di dulur sugih pikirane dulur sing melarat jaluk ora trimo dhuwit 100.000 200.000 jaluk e modal juga ono toko. Nah, aku melarat mari tak tahu ditolong dulur, cara ditolong gak suka. Contohnya, nah, aku gak ada pabrik, gak ada apa? Suka. Enggak, aku gak ada toko gede, gak ada apa? Melarat, ngel-ngelor apa? Wah. Karena dia punya logika, anak melarat bareng-bareng. Bon, walhasil ini ku dialek-dialek. Kemudian, dan ini bersamaan was-was ya, hati-hati, mawas diri. Iblis itu jadi masalah ulama tasawuf, ulama hakikat. Sebetulnya kekuatan setan itu di mana? Nak cara ulama fikih, ulama syariat, setan itu begitu hebat. Cara ning ridu dengan segala tipu daya, okay? Dengan segala apa? Tipu daya. Ini rumah nona, ini kalau balik ini amun salah kan. Cara ulama syariat, setan itu begitu hebat. Sampai cerita-cerita tentang kiai-kiai syariat, tentang kitab-kitab syariat, sing sak gede ini kiai bersesawa, isa kegoda apa? Setan. Walhasil tipu daya ini setan hebat. Ya banyak hebat ya. Kita itu membuktikan bolak-balik setan itu punya kemampuan kamuflase, talbis. Kemampuan kamuflase apa talbis? Contoh gampang itu nak tenggiri dunia kuliah atau dunia wong soleh. Ini contoh paling gampang. Ya. Kayak kula ini santri, sampean ini santri. Orang yang berlatar belakang pendidikan Muhammadiyah yang seneng ya, santri, mereka juga santri cara berpikir Islam. Iku mesti ra seneng lonte. Ora seneng wong kathok anjekak sing lonte sing nakal. Akhirnya nak mahasiswa Islam sing santri iku NU cek Muhammadiyah pokoke sing mata dasare napa? Iku nak golek pacar kan sing jilbaban, mergo luweh napa? Islam. Dari segi milih pacar sing jilbaban iki islami timbang milih sing kathokan cekak. Ya tapi wis ngerti nak islami kok dijak pacaran. Lho pacaran islami to ora? Paham. Tapi setan pinter oleh ngridu. Mau dibandingno kowe nak pacaran mbek wong kathokan cekak mbek wong nakal gak islami. Nak pacaran mbek sing jilbaban islami. Demek-demek lonte iku gak islami. Nak ngemek-ngemek sing jilbaban islami aja. Iku bener setan. Jadi pertama sawangane ya ya oh islami. Sawangane salihun tok salihati paham nggih. Kang salihun tok napa kang? Salihun. Pacarku apik iku ya anake kiai ning kampunge. Siswae walasane pacarku apik ku ning kampung ya anake kiai. Jare sing edok iku ngono. Dia bodoh sing lanang yo. Bapak ini ngomai mamet masjid. Sangan ini Islam ketemu Islam. Tapi kemudian perilakunya kan pacaran. Medina ketemu goncean pacaran. Iku pinter setan. Lah iya artinya kan setan pinter. Tetep dekne ono sing kalah. Rupa-rupane kalah setan ini gak akan berhasil dirumusno si santri ini sampai pacaran mbek lonte. Paham ya? Sampai wong nakal ya. Tapi setan yo mau gagal total ya, Rob. Paling angel beda nol ni macam ni. Wah, ini upahnya rupa. Ini jenis talbis, wala talbisul hak kalau apa? Bilbatik. Dari segi nilai santri, ku hak. Tapi dari segi akhirnya gonjekan mojak-mojak ngalor ngidul, jadi ini apa? Batik. Itu masalah paling susah sampai dino kiamat. Paham ya? Dengan jenang ya. Iku jenenge talbis. Jadi setan ngendikane Kanjeng Nabi, setan sudah putus asa untuk disembah di bumi.
Karena orang Islam apapun rendahnya imannya itu tidak akan sampai fatal secara tauhid. Ini ku nyembah setan. Tapi setan akan mentipu daya, memanipulasi, mengkamuflase sampai barang hak sawangane batil, barang batil sawangane napa? Bon akhirnya pacaran, satu jilbaban sitok Islami napa? Pacaran. Nyongkone ge Islami. Mergo timbang pacaran mek londe mek wong katokan. Nah, setan terus mulai setelah pacaran mulai ono urutan berikutnya iku tentang kehendak wong tua nak nglawan. Akhirnya dosane pacaran sitok, bar iku dosane wani wong tua. Wah kada. Lah iku susah akhire rumet. Akhire napa? Tenggene kehidupan sosial ki ngono. Uang niku ngendikane Kanjeng Nabi. Nek kehidupan sosial ki ngono. Wala tajassasu wong ora oleh wong niku ngendikane Kanjeng Nabi ning kehidupan sosial niku wala tajassasu wong ora oleh tajassus saling mengintip. Setan pinter misale wong saleh ge wong saleh. Ini sebetulnya yang baik itu tetap jaga jarak. Misale koyo kula kiai, apike jaga jarak hubungan dengan kiai. Wong saleh ge wong saleh kok gak silaturahim karena itu tadi. Dalam silaturahim yang tidak diilmoni, bro baleni. Dalam silaturahim yang tidak diilmoni, itu juga setan iso slono. Misalnya kayak kiai melarat, sering dolan iki sugih. Pertama silaturahim. Suwe-suwe iku. Marsine kok telu, duwe wake. Omae-ome. Aku ngiyai puluhan tahun, mangane kange kangilan. Pangeran wadil ta adil. Setan yo ora goblok. Setan iki mboten apa? Goblok. Nah, sing suka ke suwe-suwe curiga. Silaturahim kok keseringan harap-harap disangoni ta? Piye? Sing suka duwe dosa suudzon. Sing melarat mulai duwe dosa tomak mek dreng. Tapi Pak Kiai ini kan enggak mungkin setan langsung nggodho kowe nek butuh hiburan dolan ning konde. Iku kevulgaran, paham nggih? Kevulgaran. Iki pitre setan kevulgaran. Wong soleh kok langsung dolan ning wong lonte ora keful. Sawangane dolan ning padha kiai ini. Setan iso numpang membahayakan apa membarakan api hasud. Mulane anggar kiai iki rasane-rasanane saiki iki gedhe ora kena dinut donya tok. Wong omahe beg donya. Harga beg mobil banyak rezeki lho. Ya wong ora wae sugih kiai lah napa? Sugih. Nah, sing sugih mulai curiga. Silaturahim kok keseringan harap-harap disangoni ta? Ini pentingnya bahwa kita sunat silaturahim, tapi ya kita elmoni. Saat ada silaturahim ya kita el. Kalau tidak ada elmoni, ini setan akan punya peluang menipu kita. Nggih, akan punya peluang menipu kita. Iku cara bahasa enggak enu napa? Menyalip, ditipu, ditikung. Niki penting kula aturaken mergi setan sing paling mandi lewat talbisul haqqi bil batin. Sebab itu ana cerita teng kitab-kitab tasawuf ana wong al, wong bodho ibadah. Salat terus ning masjid. Iku katakan cerita-cerita ngono. Sing dikipasi setan wong alim sing turu. Ditakoki wae, Pak. Tan. Iku sing salat tenan ana bodho, ana wong alim turu kok dikipasi. Malah sholat keliru wae orang arah dicatat pangeran. Lah apa hubungane kowe kok malah ngipasi sing alim ben ra tangi. Ana tangi ben ra salate malah repot ben sing alim ben tu ben. Ini contoh-contoh kecil betapa setan itu bisa manipulasi saat kita di tengah jalan. Haji ge ngoten. Haji ku apik, sapa sing ndarani haji ka? Kau haji ku ibadah sing nak mabrur mlebu swarga. Iki bareng-bareng mulai setan yo ora kurang. Wong bar haji mesti mulai ditiliki wong akeh. Dhisik yo sopan santun sok wis pendeke wong Islam ra tau nang Mekah rugi. Ujug-ujug dikok edah ngono piye. Mayoritas wong Islam ora kelar haji. Kene nak omongan ngono-ngono mbok baleni nglarakno wong akeh. Ganjaran haji ra sepira wae nglarakno wong pirang. Sepelepah, pokoknya wong Islam pernah tahu kaji PDR mereka di sini lagi kelar lalu gue baru ke Mekah lah, atau cerita gue cerita apa, ya cerita anak ibadah gue apa
lah aku di duit ibadah umroh, lah kira di duit ibadah sabar, pokoknya pada api ya. Lah aku ngalih kan malah gerutuk-gerutuk model awam ngebintu, tapi ya kanut setan aku kan. Lah Mekah itu, ya kak bagu ibadah. Nak sing pas ning pinggire ibadah tawaf, nak sing ado ibadah sholat. Wong sholat itu orang di Ka'bah, madepe tetem-teng. Jadi sing haji, sing sholat ya sami mawon. Sing haji ibadah tawaf, sing sholat ibadah seneng Ka'bah lewat di dadek nokep. Kiblat ya sama. Malah kowe nak seneng haji dosa, aduk nyaru tangsik kan ada. Kowe wong larang. Aduk nyaru tang. Akhirnya kan setan ra iso godho, mergo sesuai standar sare. Iku sing disebut faqihun alim napa? Yang ngene alalah niku. Faqihun alimun mutawarridu wa asaddu ala syaitani min alfi napa? Habidi. Seorang alim sing waroi iku luwih berat kanggo setan dibanding sewu wong sing ibadah. Mergo sewune wong ibadah ora ngerti fikih, ora ngerti ilmu agama, ya maksudnya fikih ndak ngerti agama. Itu mudah ditelikungkan setan, yaitu tadi. Haji wa apik. Ibarat iku melepuki wong akeh, nglarani wong akeh. Gagere ana wong cilik diarani pendek wong Islam ora ora Mekah uru. Rugi, cucu kok deko edang ngono kondisi. Yang akhirnya sendiri ikan ngenes. Ya Allah Gusti dosa kula napa ditektir ra kelar ning Mekah. Mumbar kaji jemalang ngenesno wong ah. Begitu juga sholat, akhirnya kita diridu setan lewat riya. Sedekah akhirnya malah repot. Paling berat sedekah itu diridu dadi Firaun. Diridu dadi napa? Misalnya kada sampean rumah cah yatim. Mulai yatim nganti 10 tahun kelar SD SMP mbok rumah. Bareng mulai ABG, mereka punya gaya hidup sing mungkin kowe enggak nyaman. Pacar ra kena diatur. Pola hidupnya milih sinetron ra kena diatur. Karena sudah jadi sunatullah kalau orang puber itu pasti melawan sing angkatan lama. Gek cilik zaman mbok rumah ngundang kowe bapak sing rumah. Tapi nek wis bocah puber, mbok anake kiai, mbok anake wali, iku jenenge tetep nganggep dhek ne wong gaul modern nganggep kowe wong kuno dadi ora wong tuwa sile wong kuno. Akhire bocah sing puberi nak ndelok sinetron apa lara induk timbang ndelok sinetron tok ngaji kuno Pak. Paham nggih? Bocah SMA iki ngoten, cilik mbok rumah darani kowe bapake, tapi nek wis SMA ketika deket cuma mendularan HP wae, aduk nggo ngaji. Terus bapake kuku kuno. Tapi apa yang terjadi? Kita ngrumat 10 tahun tak puluhan juta, kemudian setan masuk. 10 tahun tak rumat, jebule gak ngregani wong tuwa. Oke, mugo ora tak rumat mati. Padahal sing nguripno ya Allah, sing maringi rezeki Allah. Memang takdire liwat kuwe, tapi kuwe iku ora ana papane, ndak ada artinya. Iku setan. Dia ndak bisa menggagalkan orang itu seneng sedekah. Tapi dia bisa menggagalkan setelah sedekah diparingi di mental al-manual ada diparingi mental seneng undat. Begitu juga ngiai ya begitu. Misalnya kalau ngiai, kalau ngiai 10 tahun ikhlas kepengen minterno santri. Zaman awam gini nyutup sopan. Nah, podo pintere kan iso dadi rival. Cek rival urusan ngalim, cek nah urusan ngalim ketok abot. Tetep agak kiai ini luwih ngalim dibanding napa? Santri. Biasanya ning politik sing mesti cepet dadi rival napa? Politik. Beda jago, beda par. Padahal zaman mulang 10 tahun ikhlas, sesuai diudah-udah. Ngaji ini yang kini, tak alim lah, saya kemana aku. Mereka beda apa? Jago atau beda apa? Artinya setan itu tidak bisa menggagalkan sang kiai mengajarkan agama 10 tahun, tapi bisa menggagalkan lewat mundat. Nah itu jenenge, makanya kita harus hati-hati. Begitu. Makanya Allah itu kalau ngandani kawulane itu detail. Misalnya urusan sedekah Allah ngendani la tubu sedekatikum bil mani napa? Walaka. Masalah salat jangan sampai fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Rupane apa nggih sing yuraunan nas wa yamnaunal? Yuraunan nas itu salatnya karena riya. Ya yurauna dari kata napa? Riya. Masalah haji juga gitu. Haji itu ketika Allah tak sebut al-hajju asyurum
maklumat. Faman faradha fihi al-hajja ya fala rafasa wala fusuka wala jidal. Kalau sudah berani haji harus siap enggak bermental fasik. Padahal fasik-fasike wong nak ning sarakno wong mlarat. Nawangsakno wong. Iku mau bar haji malah klepak-klepuk sing rungokno akhire nelong. Pokoke wong Islam nak rene Mekah rugi pendek. Ujug-ujug gawe kok edah ngono iku. Sing bener kan mboten ngoten. Wong Islam nak ora ibadah rugi. Ya, ibadah bentuke macam-macam. Bagi yang punya uang ya haji. Yang enggak punya uang ya sah. Nggih kula tak crito. Kula niku ditektir duwe dhuwit nate umroh. Misale jenengan ditektir duwe dhuwit nate haji. Iku cara kula ku dhuwit receh. Paling banter haji ku 30 juta. Haji plus paling banter 20 juta itu uang kecil. Kue kelangan duit 20 juta itu lali gampang. Tapi nak kue ditekdiri samangan dari kaum buruh, dari tukang mumbah toilet nih gue nih mal-mal tuh nih gue nih airport nih gue nih ban. Ridho itu uang. Boleh mangan di sekangilan. Tekdiri kerjanya inalir akaruan mumbah toilet, dari tukang bersih-bersih cleaning service. Umpama kode-kode ketemu pengira. Kowe rido jeng duwe 20 juta ilang. Rido Gusti wong kula pancen demi jenengan tak nggo haji. Gampang. Mau ning omah jek ana dik 40 juta cek di karangan sing senilai 200 juta. Nah, tapi nek misale sing tukang cleaning service tak kok iku rido sak urip-uripmu tak gawe melarat. Mangan omah kok kerja cleaning. Iku sekali dijawab, kula rido Gusti niku kersane jenengan. Iku mlebune swarga. Iku sak luwih dhisik timbang para wong haji, bahkan timbang para wali. Karena lebih berat dengan keadaan begitu dan ridho ning kedhire Allah luwih napa berat. Kula nu sering sedekah 10.000 20.000 teng tiyang. Tapi kula nu mboten nate ngrasa berat. Tetep berat sing nampa. Orang yang ditetir bisa makan nunggu dikasih orang tentu lebih berat ketimbang kita kelangan 20.000 di duwe induk 100.000. Kowe di duwe induk 100.000 kelangan 20.000 ra isih 80. Tapi kayak apa nasibnya para janda, para orang miskin yang ingin isane mangan entah ini dikei uang. Itu lebih apa? Ini Islam ya. Islam itu hanya mengkagumi ibadah. Tapi bentuk ibadah ora usah mbok dewa-dewakno. Pepeh kaji dewa-dewakno kaji. Pepeh ngalim dewa-dewakno. Makanya kalau jadi wong alim tugas kula hanya menyebarkan ini, menyebarkan semua bentuk apa? Ibadah. Ini perlu kula aturaken karena yang bisa melepaskan setan itu mazhab-mazhab kaya ngeten. Paham ya mazhab-mazhab kaya ngeten iki itu yang bisa melemahkan apa? Setan. Karena setan ndak punya celah. Artinya ndak punya celah wong melarat nak nganggo syariat niki iso bangga mek pangeran, iso ridho mek pangeran. Wong sugih nganggo syariat iki iso bangga mek napa? Pangeran. Jadi partai politik juga bangga, jadi caleg ya bangga, bahkan saat gagal pun bangga nak aku mazhab. Ya karena itu tadi inti perlawanan kepada setan itu adalah ridho bek kodok kodarin apa Allah. Lalu kalau nuja eling pas mau ke Jeddah itu di bandara-bandara itu kan mesti tiang butuh teng Thailand itu kan nak teng Thailand bandara itu saking sterilnya kan tiap ada satu orang uyoh langsung dibersihin tiap ada wong buang air besar langsung apa dibersih. Kalau nu nangis kalau nu ya Allah. Andai kan saya ditakdir begitu, apa tetap ridho dengan jenengan? Lain kata Nabi nate dawuh, sing disi'i para nabi mlebu swarga iku abdun mamlukun, seorang budak sing dimiliki. Wong sing miliki awake dhewe ora iso. Ndak mudah. Hidup ditakdir dadi buruhe wong itu ndak mudah. Wong awake dhewe ora duwe. Esuk-esuk kudu ngeluh gara-gara buruhe wong tetap harus berangkat. Sandali dhewe atau ditoto gara-gara buri wong kudu noto sandal buka pintu mobil ramelok duwe dhewe ramelok duwe lho gedira tukang buka napa pintu hanya takdire dadi asis kaya apa tersiksanya secara psikologis kaya apa. Jadi perlu kula tarakan mulane bahasa budak bahasa abdun iki dalam kasta ilmu hakikat dan itu bahasa paling mujarab kanggo nglawan makhluk sing jenenge setan. Mengenai mungkin ayat ini ditutup inna ibadi laisa laka alihim sultan. Uang sing berhasil dadi kawulaku ngendikane Allah.
iku ra bakal setan iso nguasa. Kanjeng Nabi teng Quran semuanya diistilahkan abdun, subhanalladzi asra bi abdihi. Ning kene surat Iqra iki disebut ara'aital ladzi yanha abdan idza salla. Semua bahasa Quran tentang Nabi Muhammad sing sayyidul awalin wal akhirin itu diistilahno bahasa napa? Abdun. Kowe dadi Nabi Dawud ku gampang sugih selire akeh. Dadi Nabi Sulaiman gampang sugih selire akeh. Tapi dari Nabi Muhammad repot. Nabi ku cilik e ape mangan ae mburuh tiyang. Mburuh angon wedhus. Tekan kumpul Abu Thalib, wong kok melok paman loro ta loro. Melok dulur kandung wae loro apa melok melok napa? Paman. Cara Jawa lara-larane wong gak melok wong tuane dhewe. Ape mangan dadi buruh. Kelare mangan dadi buruh. Sebab itu Nabi layak jadi Sayyidul Awalin napa? Walah. Karena berat. Dulu ketika Rabi'ah Adawiyah dikenal jadi wali kali berung sejarah ini ngoten mergo budak amat. Ceritane niku satu kejadian wonten paceklik. Sing keceluk-keceluk Kiai Hurduk ni salat istisqa ora ana sing mati. Ya karena dadi kiai gede itu gampang. Artinya untuk ridho sama Allah itu gampang. Tapi Rabi'ah Adawiyah hanya seorang budak, diatur mbek majikane. Budak misalnya kepengin tuku bakso ora iso metu, kepengin tuku sinetron ora iso ngatur awake dhewe. Lha wong kepengin ngising dialang-alangi larane ra karuan, tapi gara-gara dene budak misalnya kepengin jeding dikongkon majikane kudu muni gesek. Ngempet kaya apa sakitnya setiap detik setiap. Tapi itu tidak mengurangi keasikan dia dengan Allah. Tiap dalu dia melantunkan lagu-lagu nyanyian isek. Nyanyian isek mbek pangeran. Nyaman mbek pangeran. Tiap malam melantunkan lagu-lagu sing nunjukno ridho mbek Allah, isek mbek Allah. Akhirnya dia malam-malam keluar teng lapangan salat. Niku langsung udan. Ana sing menangi. Bareng menangi diintip jebule wong iku budak sing manggon ning omahe tuan iki. Akhirnya majikane ku ngerti nak wong iku sing dihormati banyak orang dan wong perilakunya baik terus dimerdekakan. Terus dia menjadi sufi terbesar dalam sejarah. Ini sinten Rabi'ah sinten? Ada. Itu ya jalurnya liwat Ahmad, liwat Abdul. Liwat apa? Wonten malih cerita Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hanya seorang ra'il ghanam, wong sing tukang angon apa? Wong tukangan wedhus, tapi Kanjeng Nabi zaman sugeng sering ngendikan khairul qurun uwas napa Al-Qur'an. Ini kula cerita masih dalam konteks perlawanan terhadap setan, ben sampean ngerti. Dan saya adil, artinya kula misalnya bila melarat adil, wong kula ya rapati melarat ya tau melarat, jadi sempurna. Kula niku ya tau melarat banget. Ya rap saya iki rapati napa? Melarat. Tapi itu tidak masalah, zaman melarat ya aku kawulane Allah, zaman rapati melarat ya kawulane Allah. Sampai sampean ya aku kawulane Allah. Atek sampean mencoba pakai status di luar itu, mesti kecelakaan. Orang kok mungkin kecelakaan, pasti kecelakaan. Ya kayak fenomena yang terjadi sekarang, misalnya gara-gara ada sistem organisasi, orang pakai asta. Misalnya saya ini pengurus NU ranting, atau Muhammadiyah ranting, atau partai ranting. Itu kan orang-orang soleh. Pengurus NU ranting orang soleh, Muhammadiyah ranting juga soleh, pengurus partai ranting soleh. Tapi takrif soleh ini kadang nggak digunakan, yang dipakai gunakan dia ranting, kalah sama anak cabang kalah sama wilayah, kalah sama pusat. Ketika pengurus ranting ini misalnya milih caleg dengan pertimbangan kesalehan, aku tak milih caleg itu dah bocah soleh jujur. Tapi pengurus atasannya kan nggak mesti dengan pertimbangan kesalehan. Tapi sekali bantah-bantah ini mesti kalah, ranting bantah cabang, paham? Itu jenenge ranting balik. Pecah. Coba kalau pakai status kesalehan. Artinya kesalehan itu sing soleh, sing ora soleh kudu anut sing balap. Tapi kan lucu nih organisasi cabang anut nanti. Mergo kalah soleh. Mulane kebenaran sakniki susah didapat karena manusia sudah tertipu oleh bahasa kasta. Tertipu oleh bahasa apa? Kasta. Padahal kita sebagai muslim, hal-hal kayak itu harusnya sebuah struktur modern saja. Ada ranting, anak cabang, wilayah, pusat, itu hanya struktur apa? Modern.
Tapi kita di mata Allah hanya punya status gitu, itu abdul. Hanya kamu, kamu. Niki rungokno nggih, kayak yang terjadi sekarang. Misalnya ana kiai dosa saleh. Alim. Dia berpolemik dengan kiai sing keceluk kiai besar atau kiai pusat. Orang itu tidak mikir polemiknya itu benar mana, temanya apa, itu tidak mikir gitu. Wong kiai cilik wae kok wani kiai gede. Ini contoh-contoh betapa bahasa kasta itu bisa menyilaukan, ya. Mestinya kan enggak usah pakai bahasa kasta, dalam hal itu benar mana. Secara argumentasi fikih atau ilmiah benar. Ujug-ujug nganggu ukuran kiai cilik wani kiai gede. Sebab itu kalau balik teng cerita Uwais Kalqarni, ini betapa hebatnya didikane Rasulullah. Kanjeng Nabi niku mpun pirsa, mpun ngangge alamat gaib mun pirsa nak Sayyidina Umar calon Amirul Mukminin. Iku amane dipeseni ya Umar, kowe sampeyan nak ketemu Uwais Kalqarni, jaluk donga. Jaluk napa? Donga. Umar kan penasaran. Ana wong sing sampe aku kok njaluk. Nabi zaman sugeng sering muji napa khairul qurun Uwais napa? Al-Qur'an. Era Abu Bakar mboten menangi, era Umar menangi. Jare Umar, ya Rasulullah, bagaimana saya cara kenal dia? Oh ngene, bocah iku tau kena penyakit baros. Terus donga mbek pangeran diilangi illa maudi ad-dirham, kecuali gedene sak dirham. Fi katifil aisar ning gone iki. Ning gone pundak sing kiwa. Swajae ngene-ngene wae disifati ben Nabi. Nabi mboten menangi lho. Itu termasuk al-ikhbar bil ghaib, termasuk cerita-cerita hebatnya Nabi mukasafah ngertos barang sing dereng napa terjadi. Walhasil era Umar tiap ana tamu dibukai kambine, kepengin wong sing alamate kaya Uwais napa? Al-Qarni. Suatu saat walhasil ketemu. Sayyidina Umar napa? Ketemu Uwais Al-Qarni sowan. Bareng sowan, dia itu masuk wali humul ya cara bahasa niku wali mas mestu. Ya Uwais, engkau adalah orang yang sangat dihormati oleh Rasulullah. Tolong aku doakan. Jare Uwais Al-Qarni, bagaimana mungkin ya Amirul Mukminin sama doakan engkau? Engkau adalah Amirul Mukminin. Uwais Al-Qarni moh-moh tenang. Akhirnya dipeksa mbek Nabi. Dipeksa mbek Sayyidina Umar nggih. Iki sing ngutus Nabi. Slaji kersa. Mergo imtisalan bi amri napa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Uwais Al-Qarni. Lha sing perlu natijah teng mriki niku mboten masalah napa-napane. Kenapa ini saya ceritakan saat ngaji ini? Memang saya sengaja biar orang itu tidak silau dengan bahasa kasta. Kowe iso parek pangeran banget lewat jalur kaya Uwais Al-Qarni. Meskipun kita ya iso parek pangeran banget lewat jalur kaya Umar bin Khattab. Tapi dengan sedikit keangkuhan kita yang kita semai, maka kita hanya bayang wong saleh iku nak dadi presiden, dadi wakil presiden. Go sekali sedekah BLT sak Indonesia kesedekahan kabeh. Padahal mbok bagi tok ra wae. Bariku senengku nganti saiki yo ora kurang sitok ya. Yo tetep sepuh. Bariku senengku nganti saiki yo ora kurang sitok ya. Yo tetep sepuh. Mergo bubare wong, bubare makhluk, iku ora tau penting. Kecuali pangeran bubar ra sida dadi pangeran. Lha iku dadi napa susah. Wah, anggir sing bubar dicek makhluk-makhluk itu aku ora ngarah. Kita harus melatih diri begitu. Dan itu saya latih betul, secara fisik juga saya latih. Wongane saya sering lunga piyambak. Roh rasane umbal, roh rasane ngurus barang sendiri, anak saya tak jak sendiri, roh rasane ngrumat anak sendiri. Kita harus melatih, andaikan kita hidup sendiri. Dengan demikian kita terlatih menjadi abdullah, bukan abdul fasilitas. Mergo nek wis biasa sugih misale tas ya ono sing gawakno dhewe. Ngamuk uang perkara orang buka no pintu. Saking kulinani biasa orang sih buka no. Ono kiai ngamuk santri ini perkara sandali rung ditoto. Akhirnya kulinon barang sepele jadi barang gede. Akhirnya kita budaknya nafsu. Kita emosi orang krono hak Allah dilanggar, tapi krono hak kita dilanggar. Harusnya sebagai ulama kan hanya tersinggung kalau hak Allah telah terlanggar. Tapi kita tersinggung karena hak kita. Sari sandal rati toh dibuka. Makanya kita harus melatih diri. Andaikan kita hidup sendiri. Walakot ciktumu nafurota kama kholaknaku napa? Awalawar. Bahwa pada akhirnya kita ketemu pangeran piyambaan. Kita munajat di pangeran di sendiri.
Dan ini penting kalau aturakan, karena sekarang itu ada krisis begitu. Orang kalau pilpres menyorot semua potensinya SBY sama JK sama Megawati. Memangnya kalau mereka soleh, orang baik terus jadi presiden, negara terus baik. Negara ini bisa baik dimulai dari individu yang baik, bukan dimulai dari presiden yang baik. Enggak ada teori ono top down dari atas, enggak ada. Negara ini bisa baik dimulai dari pribadi yang baik. Kalau pribadi itu enggak baik, buat presiden apik sundul langit itu. Enggak ada pengaruh. Kula gadah filosofi dalam hal ini untuk melawan setan. Ini tengene ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla napa idza tadaitu. He wong-wong sing iman, alaikum anfusakum, sing penting awam dhewe atur, jaga. La yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Wong liya sesat kabeh ora ana kuwe dhewe entuk hidayah. Itu kelas-kelasan nggih. Ada kelas tawakal, kelas ekonomi, ada kelas macam-macam. Misalnya ngeten, cara hidup saya sehat, maksudnya cara memanage ekonomi saya sehat, cara ngatur keluarga saya sehat, cara kerja saya sehat. Iku umpama bupati ini koruptor kaya apa, umpama bupati ini fasik, itu tidak ada pengaruhnya. Karena sehat, pola hidup saya sehat. Tapi kalau dibalik, bupatiku soleh, korupsi, adil, soleh, tapi kan ngurusi wong sak rembang. Ketika saya pola hidupnya tidak sehat, harus subuh turu, buangi jagongan, ambek bojo kurang, ambek anak kurang. Mbok bupati ini soleh, gue tetap nelong. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Faham ya? Buangi do jagongan, ambek bojo kurang, sing wedok kurang, ambek sing lanang kurang. Bojo kurang teng Jawa kuwi mesti dua-duanya. Tuh. Sing lanang sing mlaku 2 meter, sing wedok kuwi gulamen ngomong yang keduyuh. Ini contoh, artinya kesalahan presiden, bupati, gubernur tidak ada pengaruhnya. Itu padha kaya wong sholat. Wong sholat itu senajan to imame ra batal, nek aku ngentut ya tetep batal. Ora kok wae wong ngrimo imam sah ya aku sah ora iso. Apa nek bupati apik terus kowe cara ngelola ekonomimu ra apik terus kowe melok ekonomimu napa? Tidak bisa. Alaikum la yadurrukum man dhalla napa? Idza tadid. Lah, iki balik teng lah kenapa bisa presiden gubernur? Karena setan. Kalau bolak-balik cerita, kalau nak seminar teng Jogja cerita. Sehebat-hebatnya Mingko ekonomi, sehebat-hebatnya gubernur BI, sehebat-hebatnya SBC, itu paling banter gawe kebijakan makro. Bahwa rakyat ini bisa makan tuh karena elemen-elemen kecil yang ada interaksi sosial. Ana tangga lara gak iso kerja, tanggane ngekeki sego sak piring, akhire hari itu ndak mati karena dikasih tangga sak piring. Ana wong ning puskesmas, mosok SBC sing ngeterno utawa JK sing ngetero, ya tanggane sing duwe tosa wis rusak. Tosa tuwa tapi kasil ngetero tanggane ndok puskesmas. Engko sing ngutangi wong larat kancane wong larat, iku duwe adul bebek dienggo ngutangi berobat ning puskesmas. Itu jutaan. Berapa puluh juta hukum sosial yang diselesaikan pakai interaksi sosial. Justru kita dadi wong cilik bangga, kita ini lebih cepat, lebih baik wong cilik iku. Mergo nak yo tulung ora usah prosedur nganggo proposal, nganggo tanda tangan. Orang kecil itu paling cepat dalam nulung tangga. Ana tanggane rondo mlarat, kei sego langsung mangan. Ana tanggane lara, kita terus nganggo sepeda motor ber langsung berangkat. Kita tidak usah tebar pesona, tidak usah lebih cepat, lebih baik, kita pasti lebih cepat. Paham? Itu jutaan kasus di Indonesia, masalah sosial yang menyelesaikan itu hukum sosial. Makanya kita jadi rata harus bangga, kita ini lebih hebat ketimbang itu semua. Buatan saya bukan ngajurkan apa-apa, ya kita nanti tetap milih presiden, milih wakil presiden. Tapi jangan berlebihan berharap kalau masalah sosial bisa selesai. Masalah sosial bisa selesai lewat kita-kita ini. Memang harus ada struktur yang namanya negara, ada presiden, ada wakil. Tapi itu hanya struktur pemerintahan negara. Tapi kalau hukum sosial kita selesai, kita selesai. Coba berapa juta orang bisa sekolah? APBR SPP ra kelar, engko ora kelar di DO. Yang nolong juga kadang mung terima tukang ojek. Paham ya? Tanggane sing terima tukang ojek. Ada rondo ramang, tanggane sing terima pemulung. Dan itu jutaan kasus begitu, orang miskin saling bisa makan lewat hukum sosial yang berjalan di antara mereka. Tentang masalah haji ini,
Wa'at imul ba'isal fakir, wa'at imul qani awal atar. Kowe nak haji, iku kudu ngekeki mangan wong sing isin ya. Wa'at imul ba'isal fakir, nak orang fakir kayak mangan. Karena lewat hukum sosial yang diterapkan Quran ini, itu akan jutaan masalah sosial terselesaikan. Tenggene napa jenenge surat niku malah jelas falak tahamal aqobah wa ma adraka napa mal aqobah napa aqobah iku raqobah au it'amun fi yaumin ngekeki mangan kula nu ngrasakno iki misale ngeten niki sing kula alami karena saya kerja di kota dapat gaji tetap sehingga saya ndak perlu utang-utang tonggo urusan belanja. Secara hukum ekonomi hidup saya sehat karena saya ndak perlu utang-utang anak saya untuk istri saya secara dan saya bisa memanage kalau pendapatan saya sekian, pengeluaran maksimal sekian, saya harus sekian. Itu secara hukum ekonomi saya sehat. Tapi kamu jangan sok suci saat kamu secara hukum ekonomi sok suci, sok besar. Karena banyak puluhan atau ratusan orang bisa makan karena yang sehat bukan hak ekonomi tapi hak sosial. Ana wong bar nukar, bar nusa atau bar ngojek, badhe morong pulau itu. Butuhnya selawe, itu diutang kanggane perkara loro itu tidak norong pulau itu. Itu kan pelanggaran aturan ekonomi. Tapi dia baik cara Allah. Kok kepentingannya keluarga rong pulau itu dikalah, no diutang no tonggo, sing saiki loro luwe mendes. Padahal kalau kita ngikuti ekonomi global atau ekonomi modern, tentu memanage pengeluaran dan pemasukan akan sangat modern dan itu bisa anti sosial. Mengenai kulon pengalaman kulon pribadi, kulon itu selalu punya uang untuk jatah-jatah uang yang terkenal lo, mau terkenal lulung tiang. Itu mesti kulon suka duit. Kadang kita kok, ya gue kulon sedih duit, agak duit. Kue ku uang rapati mulia, ngerakang gue. Jadi uang utang kue wani. Nah, nah utang aku rapati wani, aku tadi titip kue. Saking saya itu iman bahwa hukum sosial harus berjalan. Mulane kena dadi wong rapati kanggo muranu hikmahe gedhe. Wong nak rapati kanggo rapati terhormat, wong ileh to saham yo wani. Enggak asap sepeda motor yo wani. Kowe nak duwe jagung gedang ning Tegal nyolong yo napa? Wani. Dengan demikian kowe ngamal sosial besar-besar. Lho niki tenan iki. Wong Kanjeng Nabi lu wonten ajaran ngeten tenggene Kitabul Khursi. Tenggene Muslim, Kitabul apa? Khursi. Ayuma muslimin zaro'a khursan fa'akalat hu insanun au bahimatun illa kanat alaihi sodako illa kanat ahu sodako. Wong nandur tanduran misalnya yang kene nandur gedang akhirnya dipangan manuk cek menungso itu jadi sodako ini itu jadi wong Islam bentuk gedang kemisilah rambu ikhlas no rugi itu kok jadi wong Islam kok bentuk gedang tetap hilang kita rantuk anjaran ini jadi bentuk dobel bentuk apa? Lah soal sing nyolong tetap haram hukumnya sing ya Allah. Tapi kowe ora perlu melok kehilangan ganjaran, gedange wis ilang. Ora entuk napa? Ganjaran. Kulo baleni malih. Itu masalah hukum sosial. Sing kulo alami nggih ngoten. Kulo nu badhe umroh masuk Mekah. Iku wak mesti nganggo sabuk nih, sabuk. Niku kulo sukani dhuwit real. Karena kulo mboten nyaman. Engko aku tawaf iku mesti ibadah pribadi. Iku hubunganku mbek pangeran. Jadi bagaimana hubungan sosial? Padahal jelas nih Quran wa atimul ba'isal fakir, wa atimul qani awal. Kalau masuk pintu Mekah kan mesti kata tiang-tiang Sudan, tiang Palestin, tiang-tiang sing jalu-jalu. Kita kasih supaya kita masih punya tautan hukum napa? Sosial. Di kulo nganti sing nganggo pakaian ihram terus sesang. Wong kulo mau kuburan sesang. Nek mau ketemu wong sing harus kaya kasih tak kasih. Itu Islam. Islam itu begitu mendewakan masalah hukum sosial sampai falak tahamal akoba wa ma adrakan itu yang disebut tidak ada hukum vertikal, hukum sosial semua fakku rokoba, memperdekakan budak awit amun fi yaumin di maskoba yati man damak roba, aw miskinan damat roba terusannya juga hukum sosial sumakana minal ladina amanu wa amil sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil marhamah dan saling pesan, saling mengkasihi wa tawasaw bil marhamah. Ini penting kula aturaken bahwa kita memang hormat sama Pak SBY, sama Pak JK kita hormat, sama presiden, sama menteri kita hormat, sama bupati hormat.
tapi kita harus lebih hormat sama hukum sosial yang sedang berjalan, karena itu jelas-jelas lebih cepat, bukan sekedar visi, jauh faktual lebih cepat, lebih itu sudah terjadi, bukan akan. Kalau calon presiden mungkin baru akan, kalau di masyarakat itu sudah terjadi. Ya jajal wis, misalnya kalau ngeten iki, misalnya mobil kula rusak. Misalnya, terus kula ora di duit. Itu kalau masyarakat lebih cepat mesti lebih baik. Digus kula derekno, kula sangoni riyen, Gus. Ora. Lah aku misalnya ngenteni Pak SBC Kamar Jakarta Barat, nelpon metuki asistene ajuda. Malas wis kadung matek, napa? Begitu juga tetangga kita yang miskin gak kelar mangan. Mereka tentu yang menyelamatkan orang terdekat, paham ya? Aku saya kira di beras utangi, ben aku iso mangan diutangi, selesai. Makanya lewat ngaji ini sampean harus bangga jadi masyarakat biasa lebih, karena amal kita ini jelas-jelas lebih cepat, lebih apa? Cepat. Juga lebih baik karena langsung. Makanya lewat ngaji ini sampean nanti ngomong terus tertarik, ngomong capres sapa, cawapres sapa. Karena kita punya stok, punya kesempatan ngamal sosial yang lebih cepat, lebih. Jadi berapa juta orang yang miskin, berapa juta orang yang makannya gantung ditolong yang lain. Dan hukum saling nolong ini yang menyelesaikan jutaan masalah sosial. Wedi kakak raiso mangan ditolong adik, adik raiso mangan ditolong kakak, ditolong pernah Pak D, pernah Pak Lik, pernah Tonggo, pernah. Itu jutaan masalah sosial yang jauh lebih cepat, lebih baik sudah terselesaikan. Coba kalau negara Muhammad mau BLT debat tuh selesai. Wal hadi wa sabab. Nasirul hak bil hak. Wal hadi ila siratil mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi.